Bismillah, halo sahabat saluran Bina Generasi Karawang. Di pagi yang cerah ini, kita kembali berjumpa dengan Bang Bina. Tampaknya Bang Bina tidak capek dan lelah sentiasa mengajak Anda untuk berkunjung ke lokasi pasar dari kota Karawang. Padahal, beliau tidak ada waktu untuk istirahat. Karena panggilan demi konten terpaksa dengan suka hati beliau paksaan langkah kaki ke Pasar Wadas Perumnas. Tahukah Anda pertama kali pasar ini? Namanya bukan Pasar Wadas, yakni Pasar Rambetuk, pasar tradisional yang sederhana dengan bangunan dibangun sekitar 16 tahun lalu. Tempat berjualan dibangun dengan kayu dan atas seng asbes. Lapak tempat barang dagangan meja sederhana. Pasar Wadas Perumnas ini menjual berbagai macam jenis kebutuhan sehari-hari. Dari jenis sayuran sampai barang kelontong rumah tangga. Pasar Wadas Perumnas mulai buka kegiatan pasar dari jam 3 pagi sampai sore hari dalam dua skala waktu. Skala prioritas kegiatan sehari-hari Pasar Wadas Perumnas ini mulai ramai dari jam 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Perlu diketahui masuk lokasi Pasar Wadas Perumnas tidak ada palang pintu parkir otomatis. Waktu pertama dari barang dagangan kelontong rumah tangga dan kuliner mulai dari pukul 6 pagi sampai sore hari. Yang kedua dari sayuran dan daging ayam ikan segar mulai dari jam 3 pagi sampai pukul 10 pagi. Kebanyakan pengunjung mayoritas didominasi dari masyarakat setempat dari Perumnas sekitar. Sehubungan Pasar Wadas Perumnas ini berdiri di lokasi perumahan Galuh Mas Karawang untuk memenuhi kebutuhan warga dekat setempat. Ketika Bang Bina berinteraksi dengan para pedagang dan pengunjung, tidak hanya orang Karawang yang belanja, kebanyakan dari pengunjung orang luar Karawang yang sudah menetap di lokasi perumahan Galuh Mas. Misalnya ada orang Jawa Tengah, Jawa Timur, ada pula dari Palembang, orang Padang. Dan tidak ketinggalan orang Subang juga Sumedang. Kebanyakan mereka para pedagang. Lokasi Pasar Wadas Perumnas masih perlu dibenahi dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Dengan memperbaiki lokasi pasar supaya mendapatkan lingkungan yang mendapat daya tarik tersendiri. Mas, itu pasar apa, Mas? Pasar Wadas. Pasar Wadas. Wadas Perumnas. Perumnas ya. Jika Anda perhatikan, lokasi Pasar Wadas Perumnas ini memiliki lokasi parkiran kendaraan roda 4 dan roda 2 tidak begitu luas, sehubungan Pasar Wadas Perumnas ini tidak begitu ramai dikunjungi. Di mana? Jamu. Produksi ini di mana? Di Jempol. Punya sendiri apa, Bos? Ya, Bos biasa. Punya bosnya. Ini pasar apa? Perumnas Wadas. Perumnas Wadas ya. Tolong tanya, dari mana pedagang kerupuk Inul ini? Sunda apa Jawa? Sunda. Oh, orang Sunda. Sama jeung Abdi, Sunda. Sundana di mana? Ciamis. Jadi pulang ke Ciamis berapa bulan sekali? Ciamis paling sebulan atau sebulan setengah. Terus keluarga di dia apa di Ciamis? Keluarga di Ciamis. Sanes di Karawang ya? Terus lama di Karawang? Tahun 2012. Kita kerupuk naon namina? Kerupuk Inul. Kerupuk Inul? Iya. Ini kerupuk Inul. Produksi Gempol. Gempol ya. Karawang. Karawang. Pamakmur. Pamakmur. Suka makmur. Ayo, putra. Campur. Terus punya langganan, enak Mas. Tampaknya Bang Bina ini orangnya kepo, suka tanya-tanya ke para pedagang dan pengunjung. Tetapi ada untungnya juga kita bisa tahu para pedagang ini asal dari mana, dan juga bisa banyak kenalan sama yang tidak kenal.